Minangka tarekah pikeun ngadalikeun beuki ngajauhna harga bawang bodas di pasar tradisional, tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat ngalakonan operasi pasar di sajumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur poe Kemis berang. Eta operasi pasar teh diserang luyu karena surat edaran Menteri Perdagangan ngeunaan stabilisasi pangan. Tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat babarengan jeung Disperindag Kabupaten Cianjur ngokolakeun operasi pasar bawang bodas di Pasar Induk Turta Pasar Cipanas Kabupaten Cianjur poe Kemis nu anyar kaliwat. Dina eta operasi pasar teh bawang bodas dijual kalawan harga Rp28.000 saban kilona. Eta operasi pasar teh dilakonan alatan ngajauhna harga bawang bodas di sababaraha kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat kaasup di Kabupaten Cianjur. Rp8.000. Emang kalau di pasar Rp40.000. Naik ya? Naik. Emang harganya normal berapa sih? Ya, terima kasih gitu ya mungkinnya ini. Dengan adanya ini gimana kebagi? Pembeli yang baik kami ucapkan barusan ada pembeli ya. Ini pak kita beli 200 tapi lebih ya terbaik ini bagus. Ini pembeli yang baik berapa banyak? Di berapa banyak? Di pasar ada ya itu. Kabid Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat EM Suja Emah ngeceskin kiwari stok bawang bodas di Cindekeun aman. Kami dari tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat bahwa penjualan bawang putih di Kabupaten Kota se-Jawa Barat ini untuk mendekati di harga Rp32.000 karena di sini EM Sujaemah ngembohan dina nas-nasna eta operasi pasar teh mangrupa salah sahiji tarekah pamarentah lebah ngadalikeun harga bawang bodas di pasar anu beuki ngajaweul. Dinamprona saban operasi pasar pamarentah Provinsi Jawa Barat nyayagakeun kuota bawang bodas tepi ka 8 ton keur hiji pasar. Heri Setiawan, Bandung TV.